telur. Itu pedasnya bisa di request, Mas? Bisa di request. Oh, sambal mahal gak ngaruh, Mas, ya? Oh, gak ngaruh. Sambal mahal, cabai mahal, maksudnya. Langsung campur, Mas, ya? Iya. Campur. Sambelnya ada berapa macam ini, Mas? Tiga macam. Tiga macam. Sambel apa, Mas? Sambel korek, sambel pencit, sambel tomat. Lagi di kuliner Bleker Juaraga Indonesia. Oke, spesial malam hari ini saya ini masih di kota Surabaya, Lur. Lebih tepatnya saya ini berada di bawah flyover Pasar Kembang. Nah, di sini saya ini ketemu dengan warung yang sangatlah ramai, pembelinya itu membeludak banget, namanya The Pot Aini. Menyediakan berbagai macam menu paket tenan, Lur. Ada ikan laut, ada bebek, tumplek-blek di sini. Beli ada 3 macam, Lur. Wah, penasaran kan? Untuk alamat sendiri biar jenengan gampang, nanti tak sediakan link Google Map-nya saja, Lur, ya, biar jenengan tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan sini. Oke, enggak pakai lama, terus kemerucuk langsung aja kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, permisi, Mas, nggih. Oke. Nah, ini dengan Mas siapa ini? Mas Rafli. Mas? Mas Rafli. Mas Rafli. Mas Rafli sing kagungan warung iki, Mas. Oh, saya anaknya Umi saya. Oh, ya. Yang punya Umi-nya gitu ya. Itu Umi-nya di sana. Umi-nya di sana. Oh, yang jilbab merah itu. Ya. Oke. Udah lama Mas jualan di sini, Mas? Mulai tahun 93, generasi kedua saya. Oh, sampean generasi kedua. Wah, mantap, mantap, nggih. Nah, ini menunya banyak banget, Mas. Ada berapa macam ini, Mas? 15 macam. 15 macam. Apa saja ini, Mas? Ayam, bebek, usus, cumi, gurami, udang, okay. Lele, pepe, panggangan. Terutama wader, Mas. Wader ya, yang terutama, Mas, ya? Ya, favorit itu. Oh, favorit, nggih. Itu harganya mulai dari berapa ini, Mas? 10.000 sampai 35. 10.000 sampai 35. Sambelnya ada sambel apa saja ini? Sambel pencit. Sambel pencit. Sambel tomat, sambel terasi. Sambel tomat, sambel korek. Ya. Sambel korek. Iya. Bukanya jam berapa? Jam 6. Sampai jam 12. Jam 12. Oh, buka setiap hari? Oh, setiap hari. Setiap hari buka ya. Iya. Mantap. Oke, Mas, matur nuwun nggih. Monggo dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iki lur. Oh, Mas iki kulo sambel iki. Ini kulo sambel apa iki, Mas? Ini sambel pencit super pedes punyanya Umi itu. Oh, punyanya Umi itu. Doyan Umi. Rasa kecil merakyat rasanya. Mantap. Oh, ya, rasanya mantap nggih. Asli mana, Mi? Hah? Asli mana? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Oke, okay. Nggih pun monggo dilanjut. Oke, makasih ya. Oke. Okay. Wah, ini tempat ya, Lur, ya. Tempat buat ngambil lauk yang ada di depan saya ini. Ini modelnya prasmanan. Wah, bingung ini. Ya. Pertama-tama ikai, Lur. Wah, oh, ini sate cumi, nanti digoreng, Lur. Baru ini. Yang kedua. Nah, sekarang saya terong. Ini kita bebas ngambil, Lur, ya. Ini, Lur, bebek, Lur. Bebek. Ini yang paling favorit, Mas, ya? Iya, wader ini ya. Nah, ini wader ya, Lur. Menu paling favorit di sini, Lur. Wow. Masih satu aja? Ya. Oke, kita tunggu ya sampai digoreng ini. Wah. Oke, Lur. Ini dia akhirnya pesanan saya datang juga, Lur. Aku tadi pesen ini, Lur.
bebek goreng, mantap. Yang kedua cumi goreng. Yang ketiga ini menu paling spesial di sini, yaitu water gorengnya lur. Wah. Dan terakhir ini ada terong goreng. Kemudian sambelnya, tadi aku minta sambel pencit ukuran paling pedes sendiri lur. Aromanya wis nyelekit iki. Mantep. Dan ini ada bumbu bebeknya nanti ya. Oke, nasi satu piring beserta lalapannya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita makan malam bareng-bareng. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Amin. Kita rasakan bebeknya dulu lur. Kalau bebek ini kan dikasih bumbunya ini ya. Dulur ya. Oh. Dan untuk bebeknya sendiri nih ya, gurih banget. Dagingnya juga empuk. Apalagi tadi terpadu dengan bumbu bebeknya sendiri loh. Jadi merasa banget sampai ke tulang-tulangnya itu. Sebelumnya minta maaf karena tempatnya ini pas di pinggir jalan raya loh. Jadi saya ini review sambil kedengaran suara motor atau mobil yang berlalu lalang. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati ya. Oke, selanjutnya kita coba dengan lalapannya loh. Ini lalapannya ada kemangi. Kita pacu dengan sambal pencit. Bebeknya pas protol. Oke lur, lanjut ya. Ini cumi goreng. Nah ini waternya kita campur saja. Kita campur semua ya, biar nanti enak makannya lur. Beserta terongnya. Nah ini sambelnya juga tumpuk di sini saja lur. Wow. Mantap. Wow. Udah nanti senep nanti. Jadi iwak water ini menu favorit di sini lur ya. Wow, mantap. Gurih banget tuh hasilnya tuh. Oke lagi. Tumi ya, tumi. Kepalanya.
tidak amis loh, dan rasanya juga empuk, nggak alot. Bawa deket sih. Limun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya ludes juga lu ya, rasanya mau mantap banget, dan untuk sambalnya ini benar-benar luar biasa. Tadi saya minta pedes, pedesnya nongkonan tiba no. Sambalnya sangat menggugah jiwa raga lu, dan untuk lauk-lauknya sendiri seperti bebek itu mantap banget, dagingnya empuk, wadernya juga gurih kenyah, dan untuk cuminya juga nggak alot tuh, wes pokoknya mantap. Ini rekomendasi dari saya buat jenengan, apabila jenengan main ke kota Surabaya atau rumahnya di daerah sini, mau dicoba di sini ya, di warung Cempot A ini yang berlokasi di bawah flyover Pasar Kembang. Biar lebih jelasnya, tak di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map yang ada lur, biar tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan sini. Oke dulur ya, aku Pedesen, langsung aja saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.